Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dr. Pratidona Anasika. Saya seorang dokter di bidang estetik. Keseharian saya bekerja di Yudona Klinik di Cibinong dan Cipetat. Seperti kita ketahui, 70% dari tubuh kita mengandung cairan. Sedangkan pada saat kita berpuasa, kita akan kekurangan banyak cairan yang dibutuhkan oleh tubuh. Maka dari itu, kita tetap harus meminum air sebanyak 8 gelas sehari, yaitu 2 gelas pada saat kita berbuka puasa, 4 gelas pada saat kita ingin tidur, dan 2 gelas saat kita sahur. Di klinik kami, untuk melakukan perawatan kulit kering, kami mempunyai beberapa treatment, diantaranya facial oxygen, mesoterapi, dan juga skin booster yang akan menutrisi untuk kulit yang mengalami dehidrasi. Selain itu, kami juga mempunyai produk kecantikan yang berisi beberapa produk pelengkap untuk mengatasi kekeringan kulit. Selain kita harus mengkonsumsi air putih selama di bulan Ramadan ini, kita juga harus memperhatikan kulit dengan cara merawatnya, yaitu dengan meminum vitamin yang banyak mengandung mineral, kemudian kita rutin melakukan perawatan seperti facial ataupun perawatan lainnya. Kemudian jangan lupakan untuk memakai serum, dan kita juga harus rajin membersihkan kulit. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa dan salam sehat selalu.